Hai guys, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya. Sekarang saya sedang berada di dapur. Aku tuh mau masak buat majikan aku. Dan masaknya itu sangat-sangat simpel. Pokoknya bekerja di luar negeri itu sangat-sangat gampang banget. Karena orang luar negeri, orang Taiwan itu masakannya itu sangat-sangat simpel ya guys. Dan juga gak terlalu ribet juga sama yang namanya rasa. Karena orang luar negeri itu masaknya itu gak ribet dan memang sangat-sangat simpel. Nggak semuanya, tapi hampir orang luar negeri, orang Taiwan itu, khususnya orang Taiwan itu masakannya itu sangat-sangat simpel dan juga nggak ribet. Nah, sekarang di depan saya itu sudah ada ini namanya apa namanya ya, apa oyong ya, kalau di tempat saya namanya oyong. Dan ini ada apa ya namanya ya, aku kurang paham banget ya kalau di Indonesia. Terus ada nasi sisa kemarin, masih satu ini, satu apa namanya, satu mangkok. Dan juga ada babi, masih ada babi sisa semalam. Udah deh, pokoknya masakan luar negeri itu sangat simpel. Dan hari ini aku mau masak apa aja, ikuti videonya. Garam.